Welcome back to The Comment. Lebih tepatnya komentar ini adalah The Comment You. Silakan Bung Danang. Kita harusnya lebih baik menjaga fasilitas. Oke, kurang di-charge lo. Jangan bikin ngantuk. News kita harus beda. Kita seharusnya lebih baik menjaga tentang fasilitas umum atau kendaraan yang biasa kita pakai, bukan begitu Bung Darto? Ya, coba itu cari ya. Tengah-tengahnya antara yang sebelumnya sama yang ini, tengah-tengahnya aja. Ini agak terlalu lebay. Sekarang kita lihat fasilitas umum yang kurang terjaga dan terawat. Oh iya benar itu ya, bolong-bolong KAP itu. Itu kan halte gunanya berteduh, Pak. Itu diambil-ambilin sama orang kan? Iya. Itu tempat sampah terakhir kebanyakan nonton Michael Jackson tuh. Kenapa? Itu semut kriminal. Deng 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 deng. Coba lihat tempat sampah terakhir. Itu tempat sampah terakhir kayak Michael Jackson semut kriminal. Itu tadi saya ngomong. Tahu enggak? Kok enggak peduli? Hah? Kok enggak peduli? Pak, ya. Tempat sampah terakhir dah. Semut kriminal, Pak. Deng 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 deng. Selanjutnya, kita akan melihat ini ada beberapa fasilitas umum unik di berbagai dunia yang pastinya mungkin terawat, mungkin tidak. Contohnya dari Bajaj, dari India. Bajaj keren dengan fasilitas hotel bintang 5. Coba kita lihat videonya. Pengendara Bajajnya bernama G. Anandurai di Chennai, India Selatan. Cara unik agar Bajaj miliknya ramai penumpang, dia menyematkan Bajajnya dengan fasilitas teknologi. Ada wifi, ada tablet, TV kecil, kamu bisa baca majalah, gitu. Dan juga bisa memberikan tumpangan gratis untuk guru dan pekerja rumah sakit. Dia ngasih kamu kupon berhadiah ke pelanggannya, ya. Dia basicnya miliarder, Pak. Ngapain cuma dia boring. Supir Bajaj. Iya, boring, Pak. Oh gitu, tapi itu bagus, itu jadi ide ya. Bajaj. Supaya bisa lebih menarik pelanggan lebih banyak lagi. Bajaj, sir. Alright. Yeah. Berikutnya, ini ada bis dengan fasilitas unik juga. Mari kita lihat videonya. Ini bis rumput ada di daerah otonomi Xinjiang, Uyghur. Uyghur. Ditaruh rumput sama supirnya karena dia percaya ini ada efek menenangkan bagi penumpangnya. Terutama pas hari-hari summer ya, panas ya, itu memberi rasa sejuk dan membuat angka sampah di dalam bus berkurang. Orang begitu ngeliat rumput pengen buang, jadi ragu-ragu, simpen dulu gitu. Jadi nah, di dia. Apa Pak? Diisi rumput. Diisi rumput. Jadi di seruput. Iya. Ini lu tenis lu lagi ngeliatin foto siapa sih? Pada ribut aja. Sama kayak itu. Oh iya. Oh sama. Lagi. Hah? Kita lagi ngeliatin. Lagi ngeliatin Instagramnya Faradila Yosi. Apa Pak nama akunnya Pak? Ini lagi news. Oh iya lupa. Duta Endus Pak. Hamlah. Selanjutnya ada ya. Untuk kamu yang punya pasangan cowok-cowok seperti Dot and Dots ini ya, kamu bisa melakukan ini mungkin kalau pergi sama mereka. Mall di China sediakan tempat penitipan pria. Ini dia berfungsi nih. Husband restroom. Di salah satu pusat perbelanjaan di China menciptakan ruang khusus bernama Laogong Jicuncu atau tempat penitipan pria. Di mana kaum pria bersantai. Sementara para wanitanya sibuk babalanja. Jadi pokoknya kamu udah santai-santai kan, urat pada kendor. Begitu datang, nih Pak kartu kreditnya, urat tegang lagi. Udah over limit. Iya. Tapi ini memang menjadi salah satu fasilitas paling dicari di mall di Cina ya. Pusat perbelanjaan di Tiangcheng, Guiyang City, Shenzhen. Itu dan juga Kiki Hair adalah beberapa mall yang punya fasilitas tersebut. Itu dia tadi ya. Selanjutnya. Ini luar biasa ini, guys, Pak. Ini ada tangga yang kejanggihannya lain daripada tangga biasanya. Mari kita lihat. Thank you.
adalah ini Pak, sebuah kampanye dari sebuah produk supaya orang-orang tuh jangan pakai tangga jalan atau lift terus, pakai tangga biasa supaya sehat. Gitu. Waktu gitu. Saya kuliah bahas ini. Waktu kamu kuliah bahas ini? Iya. Kamu tahu kan? Saya tidak peduli. Selanjutnya, ini di Korea ini ada tempat belanja virtual yang sangat canggih. Minum apa kamu? Minum apa kamu? Rahasia. Iya, orang nggak ada isinya. Iya. Mari kita lihat. Namanya virtual supermarket. Nggak ada wujud fisik barang yang dijual. Cuma tempelan di dinding dengan foto barang-barang yang ditawarkan. Tuh. Jadi kalau mau belanja, download aplikasi smartphone yang udah disediain. Keren. Belinya di-scan QR code di smartphone-nya. Nah, tuh. Street. Setelah melakukan serangkaian proses pembelian, barang yang dibeli nanti dikirim ke rumah. Jadi nggak, lo nggak usah pulang bawa belanjaan berat-berat gitu. Itu bagus. Langsung. Dikirim ke rumah, luar biasa. Inovatif banget ya. Bagus. Di Indonesia bisa nggak, Pak, ya? Kan koneksi internetnya agak lambat. Susah lah. Susah ya? Susah lah. Berita berikutnya ini ya adalah berita yang paling penting yang akan kita sampaikan malam hari ini. Yes. Ada sebuah televisi merayakan ulang tahunnya yang kedua. 2.0. Menghadirkan yang lebih hebat daripada sebelumnya atau tahun sebelumnya. Pasti Pak, lebih meriah. Lebih meriah. Lebih pecah. Lebih pecah. Net 2.0 presents Indonesian Choice Award. Hey. Kalau tahun sebelumnya, yeah, kita berdua nggak ada. Yeah. Insya Allah tahun ini ada. Ada. Iya, iya. Tambah sama Dude and Dude. Yo. Bertujuh. Bertujuh. Nyiapin catering. Kita lihat ini dia, yeah, videonya. Senyum di pagi hari. Kita sangat ingin bersama. Di atas awan kita akan menang. Dia ya, kita nantikan kehadiran kamu 24 Mei broadcasting live dari ICE. Jam berapa? Jam 7:30. 7:30. Betul sekali. Itu dia. Baiklah, demikianlah The Comment News. Ah, gue lihat Instagram para Dila Yosi juga nih. Aku ngambek. Demikianlah The Comment News dan kita akan bertemu lagi selanjutnya di The Comment. Yeah. Program aku nengkenin, Pak. Enggak, itu lagi trending, oh, lagi trending. Jadi kayak semua tuh bisa menjadi seperti idola mereka. Mantan yang masih perhatian, termasuk dalam A. Harta, B. Utang, C. Modal, D. Modal. Pokoknya modal aja, berarti gue gak bisa dilupain. Oh, Rini, mudah diingat, susah dilupakan. Ada tamu dikasih semanggi. Yo. Sampai ketemu 10 tahun lagi. Yeah. That's you, baby.